Oke geng ya, jadi sini untuk cara pemasangannya cukup mudah, yang mana ML baru update ke versi terbarunya Herozusin guys ya. Di sini untuk langkah pertama, kawan-kawan bisa ke memori perangkat, ke Android, ke data. Dan di sini kawan-kawan scroll ke bawah, cari bacaan .com Mobile Legends. Dan jika sudah ketemu di sini dihapus saja. Dan jika sudah kawan-kawan hapus, next di sini kawan-kawan buka Play Store dan cari ML. Jika ada update, di-update dulu ya. Dan jika sudah di-update, di-loginkan aja. Oke guys ya, jika sudah kawan-kawan udah login ke dalamnya. Di sini ada loading screen yang kuning ini. Kawan-kawan tunggu mentokannya sampai ada bacaan game loading dikeluarkan aplikasinya ya. Oke, jika sudah, di sini kawan-kawan bisa langsung cus aja pasang data MLED-nya. Untuk data MLED-nya ini udah terbaru pada Pezusin, guys. Di sini kawan-kawan bisa ekstrak aja memori perangkat, Android, data. Kawan-kawan bisa ekstrak aja pojok kanan paling bawah. Dan di sini kita tunggu aja sampai pengesekannya selesai 100%. Dan di mana ini dijamin berhasil jika kawan simak video ini dari awal sampai akhir. Jika ada seperti ini dilakukan checklistnya, di checklist saja ya, lakukan semua file checklist dan ganti guys. Dan untuk pemasangan data audio, itu data audio biar ada suara di dalam in game. Jadi biar ada suara battle, baik itu ranked, brawl, klasik ataupun in game lainnya. Oke, jadi di sini kawan bisa ekstrak aja, ekstrak memori perangkat, Android, data, pojok kanan paling bawah, hapus semua file dan ganti guys. Dan untuk pemasangan semuanya sudah clear.